World Superbike umumkan kalender musim 2022, sirkuit Mandalika jadi seri ke-11. World Superbike akhirnya telah mengumumkan kalender kompetisi untuk musim 2022. Dari jadwal sementara ajang balapan yang akrab disebut WSBK tersebut, seri Indonesia yang dimainkan di sirkuit Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB itu akan menjadi seri ke-11 dan digelar November 2022 mendatang. Melansir dari laman resmi WSBK, Jumat 26 November 2021, dalam kalender sementara itu terdapat 13 seri balapan, dengan 2 seri masih menunggu pengumuman lebih lanjut. WSBK 2022 akan dimulai pada April tahun depan. Gelaran tersebut akan diawali oleh tes pramusim yang diselenggarakan pada 4 hingga 5 April 2022, yang mana tes itu akan dilangsungkan di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Seperti musim 2021, 9 seri pertama WSBK akan bergulir di Eropa. Balapan pembuka akan diselenggarakan di sirkuit Motorland Aragon pada 8 sampai 10 April tahun depan. Kemudian untuk seri kedua bergeser ke sirkuit Assen, Belanda pada 22 sampai dengan 24 April. Lalu sirkuit Estoril, Portugal akan menggelar seri ketiga mulai dari 20 sampai dengan 22 Mei. 9 tur Eropa pun berakhir. Setelah itu WSBK 2022 akan melawat ke sirkuit San Juan, Argentina pada 21 sampai dengan 23 Oktober. Setelah dari Argentina, para pembalap akan kembali berlaga di sirkuit Mandalika yang dijadwalkan pada 11 sampai dengan 13 November. Sebagaimana diketahui, sirkuit ini baru saja menjadi seri penutup WSBK 2021. Yang mana Toprek Rosgat Lioklu keluar sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Sirkuit Mandalika tidak hanya menjadi tuan rumah untuk WSBK saja, melainkan untuk WSSP 2022 juga. Kabar baik untuk Indonesia, sirkuit internasional Mandalika akan kembali menjadi tuan rumah WSBK menyusul keberhasilan menggelar seri pamungkas musim 2021. Mandalika akan menjadi tuan rumah balapan World Superbike dan World Supersport atau WSPP pada 11 sampai dengan 13 November 2022. Sementara itu, sirkuit Phillip Island di Australia kembali bergabung ke kalender WSBK 2022 setelah absen 2 musim karena pandemi COVID-19. Namun, balapan di Australia yang jadi seri ke-12 WSBK 2022 belum ditentukan tanggal penyelenggaraannya. WSBK juga belum merilis venue untuk seri penutup yang menyebabkan munculnya beberapa rumor. Istanbul Park Turki dikabarkan tertarik mengisi slot penutup musim 2022. Antusiasme di sana diprediksi meningkat setelah Toprak Rasgat Lioklu menjuarai WSBK 2021. Tidak mau kalah dengan sirkuit Mandalika, sirkuit Sepang Malaysia dikabarkan juga tertarik untuk meramaikan kalender kompetisi sekaligus menyambut debut Hafiz Syahrin di ajang WSBK 2022. Sirkuit Losail Qatar tidak mau ketinggalan untuk menjadi salah satu kandidat tuan rumah seri penutup musim depan. Itulah beberapa jadwal World Superbike yang telah dirilis oleh laman resmi WSBK. Dan jangan lupa untuk like serta share video ini.